guys, kali ini aku mau ke Sun Yat-sen, mau lihat pameran. Dan ini adalah presiden yang dulu, Bapak Sun Yat-sen. Di sini juga ada patung terbesar, dan ini juga ada penjaganya yang pakai baju putih itu orang, guys. Tapi dia itu seperti patung. Kalau belum waktunya turun, ya tetap seperti itu. Hebat kan? Kali ini aku mau berangkat ke Sun Yat-sen dan ingin melihat galeri Islamic Culture Exhibition yang ada di Sun Yat-sen Memorial Hall. Jadi, di sana nanti ada pameran-pameran. Ada pameran Islamic kayak kaligrafi, Al-Qur'an dan lain-lain. Jadi aku langsung naik ke tangga, langsung masuk aja. Nanti di situ udah ada tulisan Galeri Islamic Culture Exhibition yang ada di dalam. Jadi jangan khawatir, di dalam udah ada pengarahnya. Nanti kita disuruh apa, kita tinggal ikutin aja. Jadi kita ngisi nama dan juga nomor telepon. Dan dua orang. Dan setelah tulis nama, aku langsung menuju lokasi. Tapi sebelum masuk lokasi, aku juga menggunakan hand sanitizer yang udah disiapkan, guys. Kemudian aku naik tangga untuk menuju lantai 2 tempat Islamic Culture yang ada di situ. Sampai guys, dan ini dia adalah Islamic Culture Exhibition yang ada di Taiwan. Ini adalah kaligrafi guys, juga dipampang di sini. Ada juga baju, ini dari Oman, dan juga sejarah-sejarah yang ada di Arab guys, dan juga ada gambar unta. Dan juga ada pameran-pameran baju dari beberapa negara juga. Jadi di sini itu lengkap. Jadi kita sambil memperkenalkan supaya di negara Taiwan ini juga tahu tentang Islam. Dan aku pindah ke sini, kemudian aku melihat keramaian. Ternyata di situ ada mbak-mbaknya Indonesia yang nerjemahin karena ada orang Taiwan yang pengen tahu jadwal sholat Islam itu jam berapa aja. Jadi ini mbaknya menjelaskan tentang Islam itu apa, guys.
Jadi ini orang-orang Taiwan semuanya pada penasaran, kok huruf kaligrafinya bagus-bagus? Itu gimana? Jadi dia itu penasaran tanya itu tentang Islam itu apa? Karena Jadi di sini itu juga tertulis dengan bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Jadi orang Taiwan ataupun orang dari negara lain pun bisa melihat dan apa sih itu Islam dan sejarahnya gimana. Jadi banyak yang penasaran. Ini juga ada kaligrafi ataupun Al-Quran, tasbih, itu semua ditaruh di sini dan banyak yang memfotonya. Orang Taiwan semua itu juga pada penasaran karena semuanya itu kelihatan cantik-cantik dan gambar-gambarnya juga bagus semuanya. Dan di sini juga ada masjid-masjid yang ada di Taiwan. Ini adalah masjid yang ada di Taipei, tepatnya di Taman Daan sebelahnya. Kemudian di Longgang juga ada masjid. Kemudian di Taichung juga ada masjidnya. Dan juga Kaohsiung. Jadi di sini itu jika mau ibadah itu juga udah ada tempat-tempat untuk beribadah karena para PMI kita yang mendirikan masjid-masjid ini, guys. Jadi nggak usah bingung. Dan di sini juga ada gambar Ka'bah dan masjid juga. Karena orang Taiwan itu seneng melihat di galeri-galeri ini setiap hari liburnya. Jadi cara memperkenalkan Islam itu lebih mudah, guys. Karena di situ juga udah ada tulisannya, ada Mandarin dan juga bahasa Inggris. Jadi dia itu supaya mengerti gambarnya itu ada di mana dan sejarahnya gimana, itu udah ada tertulis di situ. Dan ini adalah halal certification in Taiwan. Jadi ini adalah logo halal yang ada di Taiwan, itu udah ada sertifikatnya. Kemudian ini juga ada Al-Qur'an di sini dan dilarang menyentuh. Kemudian ada sajadah dan juga kaligrafi di bawahnya.
jadi seperti ini guys. Galeri Islamic Culture-nya karena gambar kaligrafinya yang cantik-cantik, jadi banyak juga yang memfoto dan juga melihat galeri-galeri Islamik. Semua ada guys. Dan ini juga ada gambarnya di Gucci. Dan di sebelah di sini juga ada mukena kaligrafi juga. Dan sekarang aku mau keluar lihat situasi di luar. Dan ini guys, itu adalah gedung tertinggi di Taiwan, gedung Iling I. Dari sini itu kelihatan banget. Jadi jika tahun baru itu melihat dari sini pun itu kelihatan jelas banget. Jadi nggak usah di bawahnya Iling I, di sini juga indah banget. Tempatnya juga luas, taman-tamannya seperti ini, ada air mancurnya. Di sini itu banyak anak-anak, orang Taiwan pun juga bermain-main di sini. Jadi seperti ini guys, tempatnya luas. Itu juga ada basar-basarnya. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku akan selalu membuat video terbaru tentang aku, teman-teman aku, dan kegiatan aku selama ini. Dan sekarang waktunya sholat maghrib guys. Jadi ini orang Islam itu di sini sholat maghrib di sebelah basar-basar itu, di tengah-tengah basar. Dan orang-orang yang di Taiwan itu pada nonton guys. Dan ini dia videonya. Jadi seperti ini guys.